Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami hari ini, di mana kami akan membahas tentang 7 perang terbesar dalam sejarah Islam. Islam, sebagai agama dunia kedua terbesar, memiliki sejarah panjang dan kaya. Di antara banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam, perang-perang yang terjadi memiliki peran yang penting dalam membentuk dan mengembangkan agama Islam seperti yang kita kenal hari ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan perang pertama. 1. Pertempuran Badar. Pertempuran Badar adalah pertempuran pertama dalam sejarah Islam. Pertempuran ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan kafir Quraisy dari Mekah. Meskipun pasukan Muslim jauh lebih kecil dari pasukan kafir, dengan hanya sekitar 313 pasukan Muslim melawan 1000 pasukan kafir, pasukan Muslim berhasil memenangkan pertempuran ini. Kemenangan ini menjadi awal dari kekuatan Islam di Arabia. 2. Pertempuran Uhud. Pertempuran Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriyah antara pasukan Muslim dan pasukan kafir Quraisy. Pasukan Muslim dalam pertempuran ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada awalnya pasukan Muslim memenangkan pertempuran, namun pada akhirnya mereka mengalami kekalahan. Kekalahan ini terjadi karena beberapa pasukan Muslim meninggalkan posisi mereka yang telah ditetapkan dan mencari harta rampasan perang. 3. Pertempuran Handak. Pertempuran Handak, juga dikenal sebagai Pertempuran Handak, terjadi pada tahun kelima Hijriyah antara pasukan Muslim dan pasukan kafir Quraisy. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim berhasil membangun parit untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan pasukan kafir. Pasukan Muslim pada akhirnya berhasil memenangkan pertempuran ini. 4. Penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berhasil merebut kembali kota Mekah dari tangan pasukan kafir Quraisy. Penaklukan Mekah menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam, karena setelah penaklukan ini, banyak orang di Mekah yang memeluk Islam. 5. Pertempuran Hunain. Pertempuran Hunain terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan kafir Hawazin. Meskipun pasukan Muslim memiliki jumlah yang lebih sedikit, mereka berhasil memenangkan pertempuran ini berkat strategi yang cerdas dari Nabi Muhammad SAW. 6. Pertempuran Tabuk. Pertempuran Tabuk terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah antara pasukan Muslim dan pasukan Romawi. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar-besaran, kampanye militer ini dianggap penting karena menunjukkan kekuatan dan keberanian pasukan Muslim untuk melawan kekuatan besar di luar Arab. 7. Pertempuran Yamamah. Pertempuran Yamamah terjadi pada tahun ke-12 Hijriyah antara pasukan Muslim dan pasukan Musailamah, seorang nabi palsu yang mengklaim dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Meskipun pasukan Muslim mengalami kerugian besar dalam pertempuran ini, mereka akhirnya berhasil memenangkan pertempuran dan menghancurkan pasukan Musailamah. Itulah 7 perang terbesar dalam sejarah Islam. Setiap pertempuran ini memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan agama Islam seperti yang kita kenal hari ini. Semoga video ini memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.